Meski baru tayang perdana 2 hari lalu, yaitu sejak tanggal 11 Mei 2015 kemarin, namun sinetron Madun nyatanya langsung mendapat posisi di hati para pemirsa setia SCTV. Ya, sinetron Madun yang diperankan sejumlah bintang seperti Yusuf Mahardika, Baron Yusuf Siregar, Udin Nganga, hingga Asrul Dahlan ternyata langsung menduduki posisi teratas rating sinetron televisi. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian tersebut, kemarin seluruh pemain dan kru sinetron Madun mengadakan syukuran bersama 1.000 anak yatim di lokasi syuting. Lalu seperti apa kebahagiaan para pemeran sinetron Madun? Benarkah ada yang sampai menitikkan air mata karena begitu bahagia? Di tayangan pertama itu sudah mendapatkan rating 1. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Nah, ya, artinya dengan hasil seperti ini kami juga tidak berpuas diri karena memang perjalanan masih panjang. Bagi kami mempertahankan itu lebih susah ya. Jadi kami ya harus bisa ngejalaninnya dengan baiklah ke depannya gitu. Dengan perdana ini adalah suatu ujian. Subhanallah. Kita terus mendapatkan suatu terus kita merasa bangga bukan? Kalau kita mendapatkan pertama, kita ada seorang pemimpin menjadi contoh. Insya Allah contoh ini menjadi baik keseluruhannya nantinya. Alhamdulillah banget bisa tayang perdana dapat rating 1. Kita juga benar-benar nggak nyangka, benar-benar nggak ngeharapin dari awal tuh di luar dugaan lah kita bisa. Di sini saya cuma mau bilang semoga tayangan Madun bisa memberikan manfaat atau iya mengedukasi kasih terus menghibur juga. Amin. Namun, di tengah perayaan syukuran sinetron Madun yang tayang tiap jam 8 malam di SCTV, ternyata salah satu pemeran yaitu Sehan Zak genap berusia 17 tahun. Lantas seperti apa kemeriahan saat Sehan Zak menerima surprise dari sang ibunda tercinta? Happy birthday! Oh, dirimu ulang tahun! Keberapa? 71 ya? 11 tahun. Nah, kebetulan pemirsa ya. Salah satu pemain Madun ada ulang tahun. Milad. Ada yang lagi milad. Coba. Minta keberkahannya ya. Iya dong. Saksikan sinetron Madun setiap hari jam 8 malam hanya di SCTV 1 untuk pemirsa, jangan lupa saksikan setiap hari sinetron Madun pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dan Sajadah Cinta Maryam pukul 22.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk terus saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.